Jadi gue sekarang sudah berada di sebuah persawahan di Jakarta ya. Oke, nah saya akan coba turun untuk melihat-lihat ya. Ini ada dari pinggir jalan nih. Posisinya berada di pinggir jalan Banjir Kanal Timur. Jadi guys, masih ada sawah di Jakarta walaupun jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Untungnya sawah yang dimiliki oleh Pemprov DKI diabadikan menjadi sawah abadi yang peruntukannya tidak akan diubah. Namun, lahan sawah di Jakarta tidak hanya dimiliki oleh Pemprov DKI, ada juga dimiliki warga, ada BUMN, dan ada juga yang dimiliki oleh swasta. Oke guys, jadi ini dia guys, sawah yang ada di Jakarta. Pak, izin lihat-lihat ya Pak ya. Ya. Iya Bu, yang punya pemerintah ya? Sawahnya bagus banget ya Bu ya, udah kayak lebih kayaknya lebih bagus sawah ini daripada yang di kampung. Bu, saya Pak, saya izin lihat dulu bentar ya. Jadi, sawah yang kalian lihat sekarang ini adalah milik BUMN, yaitu milik Bulog, yang pengelolaannya dibagikan kepada beberapa kelompok tani dengan sistem bagi hasil. Sementara sawah milik Pemprov DKI ada di sebelah sana, lebih dekat dengan pemukiman, dan dibagikan juga kepada masyarakat untuk dikelola, dan sebagian dimanfaatkan untuk pengembangan dan penelitian bibit unggul padi dan tanaman-tanaman lainnya. Jadi kalau kalian bisa lihat itu banyak gedung-gedung, apartemen, bangunan-bangunan tinggi, perumahan. Nah. Ini sawahnya guys, bagus banget di sini sawah. Ada banyak banget kebun-kebun pisang di tepi-tepinya ya. Pemanfaatan lahan di sini dilakukan dengan cara yang maksimal menggunakan sistem kombinasi lahan di mana tepi-tepian lahan ditanami tumbuhan lain seperti pisang dan sayuran. Bentar lagi panen nih ya. Oke, saya mau lihat dulu kebun-kebun pisang yang ada di sana. Ini ada semacam kebun. Kolam ya, semacam kolam gitu. Semua udah banyak enceng gondok. Ini udah cabe. Wah, cabenya keren guys. Buat nyari suasana kayak gini
Gak perlu jauh-jauh pulang kampung ya. Tinggal datang aja ke sini di Jakarta nih. Ada banyak banget pisang di sini ya. Pisangnya subur subur sekali di sini. Ada pisang tuh. Ada ini lagi guys. Waduh, ini udah kayak piknik aja nih gue di sini ya. Itu lagi tuh pisangnya subur-subur sekali ya. Kalian lihat nggak sih? Tuh. Ini ada semacam kolam di sini, kolam ikan ya. Wah. Ini udah bentar lagi mau panen nih sawah-sawahnya ini. Bapaknya ngusir burung pakai trompet. Wah, wadinya bagus banget ya. Subur sekali tanahnya ini. Tapi gue sambil jalan ini takut kejebak lumpur nih. Aduh. Ini ada kolam lagi di sini. Kolam, ini kolam. Sepertinya ini banyak burung di sini yang makan padinya ini. Hah, habis dimakan burung nih di sini. Itu bapaknya lagi ngusir burung ya, biar nggak habis dimakan burung nih padinya. Nih kalau kalian lihat nih, waduh keren ya. Pisang-pisang. Oke guys, jadi sekian dulu ya. Nanti saya lanjut lagi untuk melihat tempat yang lain ya.